Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bos dengan channelnya yang tidak pernah meningkat, yang subbreakernya cuma segitu-gitu saja. Oke, kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pembuatan bahan bonsai kelapa sampai seperti ini bos. Dan di sini saya sudah menyiapkan salah satu bahan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jenisnya sama dari satu pohon dan modelnya sama. Saya sengaja bikin sama seperti ini. Cara pengupasannya pun sama seperti ini. Tetapi sebelum lanjut ke cara perawatannya, saya minta ke teman-teman semua untuk fokus ke bagian tunas paling atas ini bos. Nah, ujung tunas paling atas. Nah, coba perhatikan di sini. Oke, fokus. Dalam hitungan ketiga, teman-teman akan mensubrek channel saya. 1, 2, 3. Subrek sekarang. Oke, gimana? Sudah disubrek? Oke, terima kasih kalau sudah disubrek ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perawatan yang saya maksudkan tadi. Kita siapkan dulu ini alat bedahnya. Nah, jadi teman-teman semua, bosku semua, perawatan ini untuk supaya mempercepat perkembangan daunnya. Jadi di sini saya tidak mengatakan untuk mengecilkan daun atau mengkerdilkan daun secara dini, tapi di sini saya menyebutkan perawatan ini untuk mempercepat perkembangan daun ya. Jadi caranya seperti ini saja, mudah saja. Nah, cara seperti ini para pebonsai sering menyebutnya dengan sayat mawar. Tapi kalau channelnya Sobat Budiasa, nah channelnya ada di sini ya. Beliau menyebutnya ini adalah program kupas pisang, bukan sayat mawar. Tapi apa namanya? Caranya sama, cuma beda di penyebutannya saja. Ada yang menyebutnya sayat mawar, ada juga yang menyebutnya kupas pisang. Kenapa dibilang kupas pisang? Kata Sobat Budiasa, ini sama seperti kita mengupas pisang katanya. Tapi intinya samalah. Caranya seperti ini. Tapi di sini saya sekali lagi menyebutkan proses ini bukan untuk mengecilkan daun, tapi untuk supaya untuk mempercepat proses perkembangan daunnya. Kalau untuk pengecilan daun itu belakangan. Kalau saya fokus ke pertumbuhannya dulu, perkembangan daunnya dulu. Karena begini bos, kalau saya pribadi dalam membuat bonsai kelapa seperti ini, saya lebih mengutamakan ke batang, ke pohonnya bos. Jadi kalau untuk urusan apa namanya, pengecilan daun atau pengkerdilan daun, itu saya mah belakangan bos.
saya hanya fokus dulu ke pertumbuhan batang. Karena suatu pohon, satu pohon itu yang utamanya itu adalah pohon, ya apa namanya? Jadi seperti itulah. Kalau saya lebih mengutamakan ke batangnya, bos. Kalau urusan daun itu belakangan saja. Itu sesuai perawatan kedepannya saja, sesuai pertumbuhan kedepannya saja. Kalau saya pribadi lebih mengutamakan pertumbuhan batang, bos. Karena menurut saya yang namanya pohon itu identik, utamanya itu, faktor utamanya itu adalah di batang, bos, bukan di daun. Karena apa? Tidak mungkin daun itu tumbuh kalau tidak ada batang. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak memikirkan dulu tentang pengkerdilan daun, tentang pecah daun. Nah, di sini saya mengutamakan dulu proses pembesaran batang. Ya, caranya seperti ini, dengan cara sayat mawar seperti ini atau cara kupas pisang seperti ini. Tujuan utama saya untuk mempercepat perkembangan daun, pertumbuhan daun. Jadi sekali lagi, bukan untuk memperkecil atau mengkerdilkan daun, bukan. Kalau saya, tapi kan pendapat itu boleh beda. Mungkin sebagian teman-teman cara seperti ini untuk mengecilkan daun, tapi kalau untuk saya bukan, saya tidak. Tujuannya cara ini untuk mempercepat pertumbuhan daun. Semakin cepat pertumbuhan daun, maka semakin cepat juga terbentuknya batang si pohon tersebut. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti apa yang saya bicarakan. Nah, mudah saja seperti ini saja, bos. Nah, jadi setelah daun-daun yang pelepah yang tidak memiliki daun ini dibelah, maka si daun ini akan bebas bergerak, akan semakin cepat untuk pemekaran daunnya. Karena sudah tidak ada lagi yang mengunci, yang mengikat si daun ini. Cara ini sudah saya lakukan kepada bonsai kelapa, bahan bonsai kelapa saya yang tadi. Yang lainnya juga, saya melakukannya seperti ini. Untuk mempercepat pertumbuhan daun, bukan untuk mengecilkan daun, tapi untuk mempercepat pertumbuhan daun. Karena apa? Yaitu tadi, semakin cepat pertumbuhan daun, maka semakin cepat akan terbentuk salah satu batang pohon tersebut. Ya, intinya seperti itulah. Mohon maaf, saya ngomongnya belepotan. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Jadi begitulah cara merawat si calon bonsai kelapa ini. Yang selama 2 tahun saya rawat, yang seperti ini. Caranya itu ya seperti tadi, seperti yang sudah saya lakukan tadi.
Jadi mohon maaf kalau pendapat saya berbeda dengan teman-teman dalam mengenai cara seperti ini, cara sayat mawar ini, karena saya menyebutkan proses sayat mawar seperti ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan daun, bukan untuk mengecilkan daun. Kalau saya seperti itu, pendapat saya seperti itu. Tapi kalau pendapat teman-teman semua pasti berbeda dengan pendapat saya. Tetapi saya berani mengatakan seperti itu dengan alasan-alasan tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, mengapa saya memecah kelapa ini atau melakukan sayat mawar seperti ini? Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan daun, karena semakin cepat pertumbuhan daun akan semakin cepat juga dalam pembentukan batang si pohon kelapa ini ke depannya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam naonelah, bebas.